bila kita dah buka, janganlah kita sempat. Sebab benda ni mesti tau, bahaya. Okay, so ajar pasang sekali lagi eh. Hello, hi. Assalamualaikum, bersama dengan Ajay lagi hari ni. Hari ni Ajay dengan Azia yang terbaru. Kita panggil terbaru ke terbaru kan? Terbaru daripada Pro 2. So ini Azia Advance warna silver. Ha, ini yang menandakan dia advance ni. Dia warna silver. Nampak tak? Okay, jadi hari ni siapa-siapa yang nak warna silver ni lah warna dia kan. Okay, Ajay tak cerita pasal spek detail hari ni. Okay, Ajay nak cerita, Ajay nak share, nak kongsi macam mana cara kita nak buka dan nak pasang wiper depan dan belakang. So biasanya biasanya kadang-kadang kita pakai wiper ni dalam setahun ni. Sampai tak setahun, tak tahulah sampai ke tak sampai. Yang belakang ni kecil je. Alright, okay. So hari ni Ajay nak cerita macam mana cara kita nak pasang, macam mana cara kita nak buka. So ini kita dah buka kan? Okay, so Ajay tunjuk eh. So untuk wiper belakang Azia, so far Azia model-model produk semua dia pakai yang macam ni punya wiper lah. So okay, macam ni kan? So dia ada satu clip kat sini. Okay, so kita tekan je masuk kat sini. Okay, okay, kita dah macam ni kan? Lepas tu, ini simple, it's very simple. Kita tolak je. Yes. Okay, dah berjaya. So it's very simple. So ini untuk bahagian belakangnya. Okay, lepas tu untuk bahagian depan punya Ajay akan tunjukkan. Jom. Kalau pegang macam ni pun lagi senang kontrol. Okay, tak berat. Kalau pegang ni berat depan. Ya, yeah. Oh, rakam ke tu? Ha? Okay, dah rakam. Dah rakam lah? Jalan je. Okay. Okay, matahari. Okay, untuk bahagian hadapan biasanya dia ada dua saiz tau. Ada yang jenis silikon, saiz satu, ada dua saiz. Satu yang pendek, satu yang panjang. So yang panjang ada dekat tempat driver, kita ingat eh. Lepas tu yang pendek adalah dekat tempat penumpang. Okay, so dia ada macam-macam jenis. Ada yang silikon punya lah. Ajay tak ada bawa contoh tau, nanti Ajay bawa contoh lah. Alright eh, okay. So tapi yang ini, yang produk bagi ni, isa yang original punya lah. Potah je nama ni. Apa nanti check lah. Okay, so Ajay nak tunjuk cara macam mana kita nak pasang. Lepas tu macam mana cara kita nak buka. So yang ini sebenarnya kita boleh buat DIY. Maksudnya kalau kita beli kat luar, beli kat online ke apa kan, kan senang kan. Berapa ringgit je sebenarnya benda ni kan. So ketahanan. Okay, cerita pasal ketahanan dia. So ketahanan getah ni, ada yang jenis silikon. Jenis silikon tu bila kita dia wipe tu, dia macam lilin tau. Maksudnya bila air turun, dia tak melekat, dia terus turun, dia terus turun sahaja. Itu yang bagus, itu yang orang suka jenis silikon. So tapi tak apa, kalau beli jenis yang murah pun RM10, RM20 pun still boleh tahan lama kan. So tertakluk kepada kita punya bajet. Alright, okay, cara nak pasang. Okay, cara nak pasang, sebenarnya cara nak buka dulu kan, macam mana kan. Okay, tak apalah, ajar cara nak pasang dulu lah. Okay, nak pasang dia masuk. Okay, lepas kita dah masukkan ni kan, so kita tolak je sebenarnya. Tantaran tarang. Senang kan, nak buat senang kan. Okay, nak buka dia, kita tolak sikit. Nak buka dia, kat bawah ni ada satu klip tau sebenarnya. Okay, kat bawah ni tak apa, nanti bila kita nak buka sini kita tengok lah kan. So kita tekan klip ni, tekan kat bawah tu, and then kita tolak ke bawah. Sangat sangat senang nak buka dan pasang wiper. Tak ada terkial-kial kan, nak macam mana ni cara ni kan. Dia sebab dia U kan. So bila kita dah buka, janganlah kita hempas. Sebab benda ni mesti tau, bahaya. Okay, so Ajay pasang sikit lagi eh. Okay, 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 jalan go. Okay, masuk, tolak je. Tarang. Okay, dah siap. It's very simple. Okay, penjagaan dia. Okay, penjagaan. Biasa kan orang, bila orang parking tengah panas, dia akan angkatkan wiper kan. Itulah biasanya, itu yang kebiasaannya dia buat. Okay, yang luar biasa sikit. Okay, apa yang Ajay selalu cadangkan pada Ajay-Ajay punya customer ni, wiper punya air kan sini kan, tempat dia punya spray air tu kan, kan ada tong wiper kat dalam tu kan. Okay, tak apa, Ajay tunjuk. Jom, kita nak buka. Kita nak buka bonet depan. Ajay nak tunjukkan tempat simpanan. Tempat simpanan dia. Oh, lama. Ini yang baru punya ni. Alright, okay. So yang ini adalah tempat simpanan untuk tangki air wiper. Ni nampak tak? Dia ada tulis. Nampak tak? Ada gambar apa? Gambar hujan eh? Bukan gambar hujan. Gambar wiper lah kan. Alright, okay. So air
Kesini tengok muka Ajay. Alright, okay. Air wiper ni sebenarnya yang paling bagus kita letak adalah letak air sabun. So cara dia macam mana? So cara air sabun tu, belilah contohlah jenis sabun yang kita basuh pinggan tu, Sunlight ke apa benda tu kan. Tapi jenis cecair tau. Bila kita cecair, jangan masuk sabun Sunlight tu masuk ke situ. Jangan. So apa yang kita nak buat, kita bancuh dulu. Sunlight tu masuk dalam satu mangkuk, kita bancuh dengan air, dia jadi air sabun. So bila air sabun tu kita masuk dalam ni, wiper. So bila hujan ataupun ada taik burung ke kan, kita on je wiper kita tu, kita nak clearkan cermin, sangat bersih, sangat berkilat sebab air sabun. So jangan guna air biasa, guna air sabun. Tapi ingat, jangan masuk yang pati. Yang pati tu dia akan menjahanamkan pam air yang ada dekat bawah tu. Cuba, jangan tak cuba. Okay, sekian dulu daripada Ajay. Ajay dekat bawah pokok kelapa sawit yang menggunung tinggi ni. Menggunung tinggi eh. Okay, macam mana Ajay cerita tadi, macam mana cara kita nak buka dan pasang ganti wiper. Kita tak adalah tunjuk sebab ni kita baru. Wiper dia cantik lagi, berkilat lagi. Cuma ingat eh, masukkan air sabun. Carilah air sabun, kedai RM2 dia murah je kan. Bancu, itu masukkan. Lagi kilat, lagi cantik. Sekian dulu daripada Ajay. Angin dah kuat ni, nak hujan. Cario, bye-bye.